Baik pemirsa, pada siang hari ini terkumpul saat ini kami berada di Desa Palaes. Saya Renhat Samadi akan bincang-bincang ringan. Kebetulan ini ada Pak Camat di Kupang Barat, Bapak Suingli Takenginan, Ibu Puntua Desa Palaes, Ibu Grace Morong, dan Bapak siapa Pak? Mohon izin. Boyerau. Kepala BPS Kabupaten Nasa. Oke, Kepala BPS Kabupaten Nasa Utara Bapak Roy Rawung. Dan ini Pak, saya Alfian Sumego, Koordinator Fungsi Statistik Sosial. Oke. Nah, terkait ini Pak, kira-kira dalam rangka apa Bapak datang ke Desa Palaes? Bisa jelaskan sedikit Pak? Jadi kehadiran kami di Desa Palaes ini, jadi saat ini BPS mendapatkan tanggung jawab untuk mengadakan pendataan Sakernas Agustus 2021. Dan Desa Palaes ini terpilih menjadi salah satu contoh percepatan. Nah, kehadiran kami di sini mengadakan pengawasan untuk pelaksanaan lapangan yang diberikan tugas kepada petugas kami, PCL dan PNL. Dan laporan tadi mereka sudah mengadakan pendataan dari seluruh rumah tangga sudah selesai. Dan Sakernas ini, pendataan Sakernas ini untuk menyediakan indikator tenaga kerja, khususnya terkait dengan tingkat pengangguran. Jadi karena ini percepatan, jadi hanya kita menyediakan data di tingkat nasional. Nanti ada yang sampel yang lainnya itu yang akan mengukur tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Itu saja Pak ya. Ya. Oke baik. Ada mungkin tambahan dari yang sementara ini kita alami ya, COVID. Jadi di situ kita akan meminta keterangan rumah tangga mengenai informasi COVID, apa saja yang telah mereka dapatkan, apakah penggunaan maskernya, dan ada beberapa pertanyaan lainnya juga. Jadi data suplemen itu memang di dari sekian banyak sampel itu semuanya masuk ya. Masuk, ada tambahan, memang tadinya belum ada dah untuk suplemen ini, tetapi setelah minggu kemarin itu ternyata ada informasi dari pusat bahwa semua sampel itu ditambahkan dengan